Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer Universitas Telkom. Pembahasan untuk kali ini temanya adalah sniffing dan DoS ya, sniffing and DoS. Untuk materi saya share di Classroom, silakan nanti bisa buat bahan belajar ataupun bahan pengembangan untuk langkah selanjutnya ya, mengenai sniffing and DoS seperti itu. Nanti wajib untuk dikembangkan ya, jadi saya tidak menjelaskan secara detail fullnya, tetapi ini untuk sebagai agar kalian berinovasi sendiri ya. Mencari atau menambahkan untuk mengembangkan materi yang dari saya seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita mulai untuk sniffing and DoS. Untuk sniffing sendiri merupakan usaha untuk membaca dan menganalisa paket yang lewat di jaringan menggunakan program paket sniffing. Jadi ini menyaring ya, menyaring atau membaca atau menganalisa paket atau data atau misalkan pesan yang lewat di dalam jaringan dengan menggunakan paket tertentu ya. Jadi itu adalah sniffing. Nah, ini semacam apa ya namanya, ini juga seperti halnya membajak atau menghack ya, kan, tetapi dia dengan cara membaca dan menganalisa paket yang di jaringan tersebut. Nah, paket apa saja yang dipakai dalam proses sniffing ini? Kita lihat di sini ada paket broadcast ya. Jadi dengan cara seperti halnya kita broadcast, nanti kita bisa menyaring atau menganalisa pesan-pesan yang lewat di jaringan dengan internet, kemudian ada sniffing password, kemudian ada email plain text juga. Kalau kita di dalam suatu login ya, login entah itu apa di suatu jaringan internet itu, kita diharapkan untuk memasukkan password. Untuk password sendiri itu bisa di sniffing atau bisa di ini ya, saring, dianalisa, kemudian nanti akan tahu apa password user yang baru saja masukkan. Kemudian ada email plain text juga. Kalau email juga lebih hati-hati ya, karena semuanya itu sebenarnya ada kaitannya dengan penyerangan di dalam jaringan komputer tersebut. Dia ada password melalui password seperti tadi untuk email, kemudian informasi e-banking. Terkadang kita pada saat kita memasukkan sebuah password itu nantinya akan dianalisa oleh paket sniffing tadi. Jadi bisa saja nanti teranalisa dan bisa di ini ya, bisa dibobol untuk passwordnya apa, untuk user yang baru saja masuk di dalam suatu jaringan internet tersebut. Dan informasi saja ada low level protocol info, headbar address, IP address, kemudian routing. Nah, itu juga bisa memicu juga ya, salah dari low level protocol tersebut ya. IP address juga terkadang ada yang tidak aman ya, not secure itu, segera kalian berpindah ya. Misalkan menggunakan HTTP saja kemudian keluar tanda untuk bahaya, nah itu berarti tidak tidak aman atau not secure. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan belakangnya adalah HTTPS. Nah, kemudian routing juga bisa mempengaruhi mengenai sniffing tersebut ya. Oke. Nah, untuk pencegahan sniffing itu sendiri bagaimana? Ada segmentasi jaringannya ya, ada breadcrumbs, ada switches. Jadi biasanya dengan switch ya, kalau kita dengan switch, ada hub. Nah, itu mungkin
untuk pencegahan dari sniping tersebut kita disarankan untuk menggunakan switch ya atau switches. Dan mencegah transmisi password. Nah, itu biasanya seperti itu. Bahwa pada saat kalian masuk ke dalam sebuah sistem, misalnya sistem kalian sendiri, kemudian kita masuk dengan jaringan di jaringan komputer. Nah, itu usahakan jangan menyimpan password ya. Nah, itu takutnya nanti itu bisa dibaca atau dianalisa oleh seperti halnya paket sniffing tadi. Nah, jadi kalau ada apa namanya pesan atau pop-up bilang untuk umumnya ya biasanya simpan password ini. Nah, itu never kita pilih tidak pernah ya. Jadi jangan disimpan kalau bisa untuk sistem yang berbahaya ya. Dan membatasi akses ke perangkat jaringan, jangan terlalu sering. Kalau memang kita butuh, kita bisa akses ke jaringan. Kalau tidak ya kita jangan ya. Itu juga salah satu untuk pencegahan sniffing. Dan ada enkripsi password, ada Kerberos PGP. Itu bisa dienkrip ya, dienkripsi ya, bisa diamankan untuk password kita untuk apa menghindari dari penyerangan sniffing tadi. Oke, kemudian ini contohnya. Ini masuk ke spoofing ya. Following the saving, penyerang berpura-pura menjadi user lain. Contohnya pada saat kita berinteraksi di suatu sistem atau di suatu web tersebut, si kita sedang apa namanya? Misalkan berhubungan chat misalkannya dengan menggunakan chat Asep dan Deden di sini. Nah, Deden tersebut itu menanyakan kabar ke ya, Asep ya, maaf. Asep menanyakan kabar kepada Deden. Deden apa kabar? Nah, pada saat si Deden ini belum apa namanya merespon atau menjawab, ini si Benny ini adalah sebagai spoofing ya untuk penyerangan sniping tadi. Nah, dia melihat di apa traffic light untuk spoofing tadi atau traffic light di jaringan tadi, dia melihat karena Deden belum menjawab, mungkin si Benny sebagai spoofing tadi untuk penyerangan sniping, dia menjawab terlebih dahulu. Nah, ini salah satu penyerangannya, itu bahaya juga. Apalagi kalau kita sedang bertransaksi file ataupun apa namanya file-file penting misalnya. Nah, itu nanti akan bisa dicuri ya, untuk misalkan file-file penting tersebut sebenarnya adalah rahasia dari Asep dan Deden. Kemudian si Benny untuk pihak ketiga yang menjadi spoofing atau penyerangan sniping itu akan berbahaya. Kemudian ada RP spoofing, IP spoofing, email spoofing. Nah, ini by IP juga bisa. Kemudian email juga ya. Nah, itu sebenarnya penyerangan untuk di jaringan internet itu banyak sekali ya. Terkadang kita tidak sadar ternyata dengan adanya kita mengklik suatu link misalkan, kemudian ada keterangan-keterangan yang memang menjebak kita, itu kalau kita mengklik ataupun menjawabnya, nah itu salah satu juga berbahayanya untuk semacam sniffing tadi ya. Menggunakan apa saja itu berbagai macam, ada IP spoofing, email spoofing, web spoofing ini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa ini ya, coba dikembangkan untuk materi dari saya, ARP spoofing itu atau MAC spoofing itu lebih lengkapnya bagaimana, bisa ditambahkan. Dan nanti pada saat UTS atau UAS, pada saat ujian saya menanyakan hal itu, kalian harus sudah bisa menjawabnya, karena saya sudah menyarankan untuk berinovasi sendiri untuk apa mengenai materi yang saya sampaikan, berbagai macam yang belum saya sampaikan secara detail, silakan dicari, ditambahkan seperti itu ya, biar kalian aktif dalam perkuliahan, tidak hanya absen kemudian nyimak saja tapi tidak paham, itu takutnya seperti itu.
Nah, untuk IP spoofing tadi kan ada spoofing falling deceiving ya. Untuk penyerangan yang melalui IP spoofing ini adalah pencegahan, maaf ya. Nah, ini menerapkan rule firewall yang baik. Jadi rule firewallnya itu dibuat yang diterapkan secara baik, membatasi akses ke perangkat jaringan seperti halnya tadi saya katakan. Kalau kita memang butuh silakan ya disambungkan, kalau tidak ya karena di komputer, misalkan di komputer kita atau jaringan kita itu banyak apa data-data yang kita lindungi, itu jangan seperti itu ya, kita batasi saja akses ke perangkat jaringan, jangan semuanya bisa dikaitkan dengan jaringan di dalam suatu PC tertentu ya. Dan monitor dengan ARPwatch. Nah, ARPwatch ini pencegahan juga ya. Kemudian konfigurasi ulang router, disable source routing. Nah, itu untuk router kita bisa kita konfigurasikan ya. Untuk dengan keamanan yang ada. Dan yang berikutnya ada web spoofing. Spoofing ya. Sertifikat, secure page, matikan Java, JavaScript dan ActiveX. Perhatikan address bar. Nah, ini poin-poin yang seperti ini silakan ya. Tidak saya jelaskan di sini agar kalian aktif dan bisa mengembangkan atau mencari tahu ya. Secure page itu apa sih? Sertifikat, kemudian kenapa harus dimatikan Java dengan web spoofing tersebut? Nah, itu bisa di kalian cari di referensi terkait mengenai hal itu ya, terserah mau menggunakan apa saja. Nah, setelah kita bahas sniffing tadi, ada yang kedua adalah tema dari pembahasan perkuliahan kali ini adalah DoS, denial of service. Itu adalah serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan di komputer yang diserang. Jadi dia lebih ke ini ya, serangannya menggunakan ke sebuah komputer atau servernya di dalam jaringan dengan caranya apa? Menghabiskan sumbernya, sumber di komputer kita atau resource-nya ya dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat jalan. Itu yang bisa kita alami mungkin secara tidak sadar ya, pada saat kita ngelak kemudian untuk komputernya lemot dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah bisa jadi terindikasi bahwa komputer kita itu terserang oleh DoS atau denial of service. Cara kerja DoS attack itu seperti apa? Nah, ini ada traffic flooding, request flooding, buffer overflow, sync attack, teardrop, smooth attack. Nah, ini semuanya silakan kalian cari. Ini cara-cara mengenai cara-cara kerja untuk DoS tersebut ya, atau denial of service, banyak sekali, silakan dicari untuk dikembangkan ya. Oh, bong itu apa sih, line itu apa, smooth itu apa, winnow, kemudian ada teardrop dan lain sebagainya, itu silakan kalian dicari, ditambahkan ya. Itu adalah cara kerja dari DoS attack atau denial of service. Kemudian dari denial of service ini ada yang distribute ya. Jadi distribute denial of service atau DDoS ini adalah serangan denial of service yang menggunakan banyak host penyerang. Baik itu menggunakan komputer yang didedikasikan untuk melakukan penyerangan atau komputer yang dipaksa menjadi zombie. Nah, untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan. Ini sebenarnya adalah serangan dari denial of service, tapi menggunakan banyak host ya. Cara menyerangnya itu dia menggunakan banyak host. Hostnya itu yang dipakai apa saja? Itu penyerang atau komputer yang dipaksa menjadi zombie itu bisa digunakan ya, digunakan untuk penyerangan tadi ya, denial of service tadi. Nah, untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan. Nah, misalkan ada beberapa host yang ada di sebuah jaringan tersebut, kemudian ada yang dimanfaatkan untuk melakukan penyerangan, ada yang dipaksa menjadi zombie tersebut, itu akan digunakan untuk
penyerangan sebuah komputer kita, misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini, serangan DDoS ya, distribute denial of service. Dexter zombie. Nah, ini zombie ini adalah mungkin yang dipaksa untuk tahu zombie ya. Nah, hal tersebut itu tidak hanya zombie saja, terkadang yang dilakukan untuk penyerangan juga dia bisa untuk menjadikan apa namanya semacam serangan yang bisa melumpuhkan komputer kita. Nah, penanggulangan DDoS itu bagaimana? Nah, yang pertama itu bisa membatasi lalu lintas jaringan seperti halnya tadi saya katakan juga. Nah, kita membatas kita harus membatasi ya, jangan terlalu apalagi seperti yang saya katakan, kalau memang ada banyak yang perlu kita lindungi di dalam komputer kita, itu batasilah aksesnya, lalu lintas di jaringannya. Ada intrusion detection system, ada total audit host and jaringan. Silakan dipelajari kembali, nanti bisa ditambahkan yang belum paham ya. Misalkan untuk tool audit host dan jaringan itu apa sih? Nah, tool audit host ini biasanya adalah semacam aplikasi ataupun alat ya, alat untuk apa? Untuk audit hostingnya di dalam suatu jaringan agar tidak mudah diserang oleh DDoS tadi ya, denial of service. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini adalah pustakanya, daftar pustaka sih, untuk referensi mengenai sniffing and DDoS tadi, silakan ya, ataupun dengan daftar pustaka yang lain silakan, boleh, terserah. Yang terpenting ada benar ya, yang ada benarnya untuk misalkan tadi saya cari untuk penanggulangan DDoS untuk intrusion detection system itu apa. Nah, itu harus sesuai ya, jangan asal mencari referensi, akan tetapi cari referensi yang memang benar-benar valid ya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mengenai sniffing and DDoS untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer ya, Universitas Tekom. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan tambahan wawasan untuk kita semua ya, menjadi pengalaman penambah ilmu untuk kita semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.